Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali ya dengan channel Asal Ayo Baik. Baik, di sini akan review sebuah mesin potong rumput Honda ya. Dimana seperti yang terlihat pada video ini, itu mesin Honda ya, mesin rumput Honda 4 tak. Dimana kualitasnya sudah tidak diragukan lagi untuk mesin ini. Oke, langsung saja kita review. Namun bos, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel Asal Ayah Bayi biar channel Honda ini berkembang. Mesin bak potong rumput ataupun babat ya, patak, 4 stroke. Ini untuk mesinnya, dia untuk tangki itu di bawah sini. Kapasitas 2 liter ya, berapa liter kira-kira? 1 liter. Sehari habis berapa liter? Kalau full sehari misalkan 3 liter. Oke. Sehari 3 liter ya, namun kekuatannya ini mantap ini. Ini dia, ini udah lama ini. UMR 435N Honda ya, Honda. Ini untuk apa ya, rangkanya ya kokoh, dan untuk dudukannya enak. Seimbangan pernya ini ada oli ya, oli. Ini untuk oli mesin. Dan ini dia untuk handle dilengkapi dengan power on off ataupun on off ya, hidup mati. Terus ini kecepatan ya, ini kenceng walaupun gak sedikit ya, kenceng ini buat santai low. Nah, ini cepat kayak kelinci ya, ini kayak kura-kura. Jadi kalau begini tuh gas gede juga dia santai ya gitunya. Lamun kadie kan eta santai gitu bajan gas gede ge nya. Oh, jadi ada dua fungsi. Dan selanjutnya ini untuk gas ya, gas seperti pada umumnya, cuman untuk bisa dikuncinya kudu ditekan BMKB-nya. Oh, nanti dia keseimbangan besar kecilnya itu dari sini. Kalau mesin-mesin yang lain kan dia satu ya, mau ngencengin di sini ini ibarat tombol dia, ceklek ini udah hidup. Nanti yang kencang besarnya itu dari sini. Jadi kalaupun dia kita bahaya, kita lepas ini, udah lepas ini dia udah mati ataupun nggak berputar kencang. Untuk batang yang lain sama seperti mesin-mesin pada umumnya ya. Handle juga, safety juga sama spakbor. Cuman mungkin dari tombol, dari handle ini dia ada perbedaan sedikit. Itu kita tekan saja seperti ini. Nanti untuk cepat lambatnya itu dari sini kita mainkannya. Ya. Jadi kalau kita ada sesuatu bahaya jatuh, kita kan langsung lepas kayak gini, udah lepas sendiri aja. Kembali on off. Jadi kembali pelan sendiri putarannya. Mungkin itu dari kelebihan daripada mesin Honda. Ini untuk batangnya ini. Nah, ini dia PT Honda Power Products Indonesia. Nah, ini dia dari samping seperti ini. Dan selanjutnya ini ada karbunya di samping ya. Ini untuk mesinnya itu ada di dalam GD8 CC AMT. Nah, ini untuk bensinnya ya, ke bawah ya. Ini untuk penghidup. Nah, ini untuk karbu ya. Ini enggak dibersihnya setiap kali pakai, namun mesin masih tetap normal ya. Nah, ini oli. Bisa jadi review nanti kita akan intip bagaimana mesin hidup ya. Kita akan coba dengarkan bersama. Nah, nanti kita akan cek hasil daripada mesin ini, kekuatannya ini dahsyat. Tapi ngenan mesin ini, tangenan mesin biasa. Ngenan iunya, hampangnya, pedasnya. Enakan ini daripada yang menurut pemilik juga pengguna, enakan ini daripada mesin-mesin daripada yang lainnya ya. Yang dua tak itu enakan ini.
halus dan juga tenaganya jangan diragukan lagi. Oke, nanti dilanjut. Ini mati, ini on, udah. Nah. Udah. Nah, ini dia. Ini mesin udah coba dihidupkan. Ini udah hidup. Suaranya sangat lembut ya. Ini karena masih seimbang ya untuk kardan, kardan lagi sasis ya. PR-PR masih seimbang. Sekarang kita akan coba digas ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini gas ada dua. Ini untuk gas besar. Nah. Ini yang kita mode slow. Ini mode yang kita cepatkan, naikkan sedikit. Kita akan lihat. Tuh. Dia lebih besar beda dengan yang ini. Mesin kalem. Lihat. Dia kalem, tapi kalau ini kita naikkan sedikit, walaupun gas kecil sama. Nah. Dia beda. Dia buat suaranya kayak gas besar. Walaupun segini, apalagi sampai mentok, baru dikit aja udah gede. Tuh. Beda dengan kalau kita kebawahin. Tuh. Nah, itu untuk kelebihan daripada handle-nya. Ya, kalau untuk kekuatan jangan diragukan, silahkan coba aja. Ini itu saja review dari saya. Untuk hidupannya pun ini sangat mudah ya. Kita akan coba kalau masih normal, mesin segini sangat mudah. Nah, kita akan coba hidupkan kembali. Ini saya review sendiri. Ini kita onkan dulu. Ini mati, ini on, udah. Nah, udah. Udah, kita matikan. So, video ini itu mesin Honda ya, mesin rumput Honda 4 tak, dimana kualitasnya sudah tidak diragukan lagi untuk mesin ini.